It's not a game, it's a rage thing. Halo sobat YouTube, selamat datang kembali di channel Putra TV. Di video kali ini ada bahan bonsai ulmus yang dalam bahasa Inggrisnya dikenal dengan pohon Ulmus parvifolia. Pohon ini merupakan jenis tanaman berkayu keras dan daunnya bergerigi. Pohon ini sangat populer untuk dijadikan bahan bonsai karena keanggunannya ya sobat semuanya, dan juga sangat bagus untuk dijadikan sebagai pohon hias. Selama abad ke-19 dan awal ke-20 banyak spesies dan kultivar juga ditanam sebagai pohon hias jalan dan taman di Eropa, Amerika Utara, dan bagian belahan bumi selatan, terutama di negara Australia. Beberapa pohon ulmus dapat mencapai ukuran besar dan umur yang panjang ya sobat semuanya. Pohon ini tumbuh subur dan tersebar di negara Indonesia, Vietnam, Filipina, India, Malaysia, dan negara lainnya seperti Korea dan juga Jepang, serta sebagian besar belahan bumi utara. Pohon ulmus ini juga mendiami daerah beriklim tropis dan pegunungan di Amerika Utara juga Eurasia. Di kalangan penghobi bonsai, pohon ini sangat terkenal karena memiliki ciri khas tersendiri ya sobat semuanya. Di antaranya kayunya yang keras berwarna coklat tua kehitaman, juga kulit kayu yang pecah serta mengelupas, dan daunnya bisa sangat kecil khususnya untuk jenis Ulmus mikro. Di kalangan pebonsai, pohon ulmus sangatlah banyak dicari, baik dari masih bahan bonsai dan juga bonsai setengah jadi hingga bonsai jadi ya sobat semuanya. Dan harga dari bonsai ulmus tergolong sangat mahal ya sobat semuanya, dari mulai puluhan juta hingga ratusan juta. Oke sobat YouTube, sekian dulu video kali ini. Semoga video kali ini bermanfaat dan mengedukasi buat Anda semuanya. Jangan lupa dukung terus channel Putra TV dengan cara subscribe, like, share videonya ke media sosial Anda, serta aktifkan tombol loncengnya agar saya bersemangat membuat video-video yang lebih menarik seputar bonsai dan tanaman hias lainnya. Buat sobat semuanya yang minat dengan pohon ulmus di video ini, Anda bisa tanya harga langsung menghubungi pemiliknya di nomor yang sudah tertera di deskripsi. Oke, saya dari channel Putra TV mengucapkan salam satu hobi. Sampai jumpa di video selanjutnya.